Kenapa selalu aja harus aku? Kenapa selalu aku yang harus membuat orang itu meninggal? Kalau nyebrang yang benar, Pak. Minggir, minggir, Pak. Putari, itu kayaknya Bapak deh. Iya, itu Pak Yuda. Bapak Muham. Iya. Ilham turun ya, Bu. Iya. Bapak. Pak. Di sini, Pak. Bapak. Sebenarnya Bapak kenapa sih, Pak? Kok hilang liat kayak Bapak sedih banget? Iya, Bapak. Bapak lagi sedih banget. Sedih kenapa? Itu. Anissa. Anissa kenapa? Anissa meninggal, sayang. Anissa meninggal, Lahirojiun. Beneran, Pak. Anissa meninggal. Kita turun di sini aja deh, Pak. Ini biar saya beresin sekarang pembayarannya. Anissa, sayang. Anissa. Oke. Udah ya, Pak. Kenapa, sayang? Ina kenapa, nak? Turun yuk sama Butari. Kenapa Indah mendadak ketakutan seperti ini? Ada apa sebenarnya? Masih takut? Nah. Indah, sini sayang. Indah gak usah takut, sayang, kan ada Butari. Iya, Butari jagain kamu pasti, sayang. Gak usah takut ya. Yuk, samperin Bapak yuk. Nah, sini, sayang. Ada masalah apa ini, Pak Yuda? Anissa meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anissa! Anissa! Indah! Ibu lagi sakit, Bu. Tolong, Bu. Jangan lari-lari dulu, Bu. Biarlah Bapak nyusul Indah. Kita nyusul pelan-pelan aja ya, Bu. Ibu kan masih sakit kakinya, Bu. Ayo. Kita nyusul pelan-pelan aja. Ayo. Indah, tunggu. Dengerin Bapak. Bapak tahu Indah kecewa. Indah masih sedih kan, karena kehilangan Anissa. Tapi Indah juga harus sabar. Yang ikhlas, sayang. Yang ikhlas. Ya. Anissa itu udah tenang. Udah ada di surga. Anissa udah meninggal. Sabar, sayang. Sini, peluk Bapak.
Indah. Maafin Bapak yang sudah menyebabkan Anissa meninggal. Karena Bapak, Indah jadi kehilangan Anissa. Indah, Indah.